warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Galeri Senapan Angin. Ini saya akan nge-review senapan paling kuat untuk big game. Rajanya big game ya, kawan. Ini ada Jan Monster. Jan, Jan senapan. Ini senapan kapasitas anginnya aman di 4500 PSI ya, kawan. Ini jadi mantap sekali. Untuk FPS yang dikeluarkan bisa sampai di atas 1000 ya untuk senapan ini. Jadi kalau untuk big game itu cocok sekali ya. Untuk tabung ini menggunakan tabung seamless dengan ketebalan 3 mili. Itu aman di 4500 PSI ya. Ini ya kawan untuk senapannya. Untuk ini serobong menggunakan OD berapa? 16 kalau enggak 16 ya 19 ya. Ini juga pleasure-nya ini udah paten jadi pasti center ya, sama ini sama yang di ujung ini. Ini paten jadi untuk kesenggol-senggol gini enggak masalah karena dia udah paten. Oke. Untuk larasnya ini masih menggunakan yang kuningan, alurnya 9 alur 9 OD 9. Ada. Betul sekali. Alurnya 9 OD 9. Perdamnya ini OD 25 atau 27 ya. Cukup lumayan besar perdamnya. Ini mau dipakein perdam yang besar Uki Ultimate pun juga bisa ya. Enggak perlu ada tambahan lagi, langsung copot terus pasang gitu ya. Untuk tempat pengisian anginnya ini di sini, ada di lempet sini. Ini dia menggunakan apa ini? Drat. Jadi harus ada sambungan mini couplernya ya kawan. Kalau mau pompa, kasih sambungan segini, ini pasti nyopot perdam ya kalau pompa. Oke, untuk tempat pengisiannya itu untuk popornya. Ini kami menggunakan bahan kayu jati. Jadi dia lebih kokoh dan ada berat dikit tapi enggak apa-apa ya, kawan. Ini sih menurut saya enggak berat-berat amat sih, enteng juga. Nah, ini kan tabungnya ini simpel, tidak ada berat. Oke, ini ada penyulan-penyulan ini setelan powernya. Dia masih gunakan baja kawan, jadi ada dayengnya gitu. Ini kalau mau tambah mantap ini tinggal dikencengin gitu ya. Sampai mantap. Terus untuk tarikannya pun ini ada 5. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kecepatan. Kalau untuk big game langsung tarik 5. Kalau nembak-nembak burung itu tarik satu saja. Cetek gitu ya kawan. Untuk senapan ini tidak support untuk magazine. Jadi jangan tanya bisa pakai magazine apa enggak. Ya tentunya enggak bisa pakai magazine karena ini cabutnya gini ya kawan. Untuk kalau apa dikasih magazine itu kurang oke lah. Kurang sip. Sniper masa pakai magazine kan satu-satu aja. Untuk triggernya ini trigger klasik. Masih sistemnya kayak kecil gitu ya. Ini ada 2 baut jadi untuk popor lebih kokoh. Ini 1, 2. Kalau tandanya ini udah terpasang gitu. Untuk popornya ini tipe klasik, cuman ini digolong buat variasi. Wah, bisa dimasukin tangan. Dan untuk meringankan bobotnya juga kalau dicocok. Oke, di paling belakang ini ada karet ya, rada keras karetnya karena kalau terlalu empuk itu biasanya pada cuil. Itu bahasa Indonesia apa ini? Kempil, buh, pokok itu ya. Oke, untuk tarikan ini menggunakan stainless, jadi untuk tarikan ini enggak tayang gitu ya kawan. Untuk perawatannya cukup lumayan mudah. Kalau yang tayang gini ini ya, yang ada problemnya itu bisa tayang gitu. Oke, untuk barnya ini masih menggunakan bar standar. Kalau mau lebih mantap sekali itu pakaiin Mizumi ya kawan.
Tapi menurut saya sih udah oke sekali kalau untuk di game, dan FPS-nya sangat-sangat kuat sekali ya, Pak. Nih untuk barangnya ini yang ready tinggal beberapa. Siapa cepat dia dapat. Untuk harganya ini normalnya sih kisaran 3.500. Tapi ini mumpung stok masih stok tinggal dikit, sekalian tak kasih harga promo saja 2.500.000 rupiah, ya kan. Untuk kelengkapannya nanti ada pedam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, STKS. Ya kawan. Ini bikin lah. Oke. Oke. Ini bikin. Entah buat apa ini. Kayaknya sih nggak ada fungsinya ini. Oke. Segitu saja kawan untuk harganya. Cuma 2.500.000 rupiah. Silakan langsung hubungin nomor yang ada di sini atau di sini gitu ya kawan. Tinggal nanti ditaruh mana untuk nomornya ya. Oke. Untuk cara pesannya, kami bisa melayani COD ke seluruh Indonesia. Dan untuk persyaratan COD pun juga cukup lumayan gampang. Tinggal foto KTP yang sesuai dengan alamat. Terus kalau udah ada foto KTP, barang segera diproses. Kalau mas-mas bosnya mau transfer lunas, bisa transfer ke rekening ada BRI, Mandiri, BCA, BSI dengan atas nama Abdullah Sema. Nanti ada di sini ya nomor rekeningnya, entah di mana. Oke. Begitu saja review dari saya. Ini senapannya, mohon dilihat dan ganteng. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.